Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang perjalanan saya dan bagaimana saya menangani sebuah masalah yang rumit bersama para ahli kunci. Sebenarnya ini tentang pintu yang tertutup. Entah ini kesalahan saya, entah ini memang bagian dari mekanisme sistem BMW sendiri yang membuat saya seharian ini dari pagi sampai sore harus menyelesaikan masalah kunci. Kata orang sih BMW itu susah dicuri ya. Lalu saya harus mengalaminya sendiri ternyata. Jadi pulang dari Anyer jam 12 setengah, jam setengah 12 malam ya. Habis mengantar istri, ada acara. Lampu sen kanan saya nyala terus sesampainya di rumah. Dan mobil sudah dimatikan, masih saja menyala. Saya coba nyalakan lagi semua, matikan lagi, masih saja menyala. Akhirnya saya telepon salah satu bengkel langganan saya di Serang. Nah, namanya bengkel Kang Epul ya, mungkin di Google juga bisa dicari. Kang Epul itu ada alamatnya. Anaknya terkenal, pinter ya. Saya telepon beliau itu setengah 12 malam. Tentu memang biasa mereka belum tidur juga. Saran Pak Epul ya, cabut aja dulu itu akinya, katanya gitu. Yang mana, positif atau negatif? Dia bilang, yang mana saja gitu. Saya bingung juga yang mana saja. Akhirnya, yang negatif gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa, cabut aja salah satu pokoknya. Tapi setelah 2 jam pasang lagi gitu ya. Karena setengah 12 malam saya cuma bisa mencabut. Tidak keburu memasangnya lagi dan mau menunggu besok lah begitu ya. Nah, setelah saya cabut, saya tutup saja semuanya. Susah sekali loh mencabut bagian aki X5 itu karena ada di bawah ban serep di bagasi. Jadi saya harus angkat ban serep yang beratnya sama mungkin dengan beratnya anak saya yang bungsu. Nah lalu saya tutuplah semuanya. Dan pagi-pagi sekira jam 7:30 pagi ya, saya mau pasang lagi aki itu, ternyata semua pintu tidak bisa dibuka. Artinya tadi malam ketika setelah saya cabut akinya, lalu saya tutup semua pintu, masih ada aliran listrik yang membuat pintu-pintu ini terkunci. Ya, saya tidak mengerti karena tidak mungkin juga saya melakukan penguncian itu, toh aki sudah dicabut toh. Akhirnya saya hubungi Kang Epul lagi, bagaimana ini, saya bilang. Ya tenang, nggak usah panik, ada ahlinya. Nah maka diundanglah Kang Didin nih, Kang Didin yang bercerita. Kang Didin ini ternyata punya jaringan yang sangat banyak ya. Dia telepon sana sini. Jadi sepanjang Kang Didin memperbaiki, mencoba membuka pintu saya itu, dia sambil video call dengan beberapa teman, ya luar biasa ya, ternyata ada komunitas ahli kunci di Serang gitu. Mungkin juga ada nasional. Itu dari pagi sampai jam 11 siang, jam 8 sampai jam 11 siang, Kang Didin belum bisa membuka pintu. Dia menggunakan berbagai macam kawat, tali, saya bantu juga gitu. Beliau sangat hati-hati, sangat... gede? Sangat sabar begitu mengerjakan dan berdiri sepanjang itu membawa peralatan-peralatan yang banyak juga, ada tas gendong, ada box alat-alatnya sendiri. Dan akhirnya saya telepon Kang Epul, wayahna kata saya. Wayahna itu apa ya, ya mohon dibantulah gitu ya, karena mungkin ada cara lain. Kang Epul pun datang untuk menjumper itu maksudnya memasang listrik aki dari aki di luar aki saya. Nah,
Kebetulan ada juga kami punya sedan BMW juga, dan diambillah kabel dari bagasi BMW itu dari sedan. Ditariklah, dijumper ke kolong. Dicari-cari. Kang Epul jago lah dalam soal itu gitu. Ternyata setelah dijumper, Kang Epul ngolong-ngolong ke bawah. Itu tidak bisa ditemukan juga. Maksudnya listriknya menyala kalau berdasarkan test pen. Namun remote kunci saya tidak bisa menyala, tidak bisa merespon. Dia berkali-kali ngolong lagi dan tetap gagal gitu. Dia rupanya tidak tahu bahwa di aki X5 itu ada stabilizer sehingga tidak bisa dicolong oleh listrik di luar. Tapi dia coba juga menelpon ke beberapa ahli senior di bidang BMW gitu. Dia coba nelpon ke Jakarta, dia coba nelpon dia di Serang juga. Dan yang mengerikan, saran yang dari Jakarta kalau tidak salah, ya tidak ada cara gitu. Kalau remote tidak bisa dibuka, ya harus dipecahkan kaca. Saya sampai periksa harga kaca itu 2,5 juta kalau tidak salah. Ngeri juga gitu. Bukan soal harganya saja, tapi terbayang bahwa kaca akan dipecahkan ya. Akhirnya saya mencari-cari jalan agar tidak dipecahkan bagaimana. Saya lihat di kaca belakang X5 itu kan mungkin bisa dicopot kacanya, bukan dipecahkan gitu. Kaca bagian belakang. Akhirnya ya diondang juga seorang ahli kaca, ya tukang kaca. Kang Asep kalau tidak salah orang Garut, bawa mobil dan dia bersama anaknya mau membuka kaca belakang. Nah, sepanjang Kang Epul menunggu, dia mengantar anaknya dulu. Kemudian Kang Didin memaksa salah satu seniornya untuk datang membantu. Jadi Didin itu bukan pakar listrik, bukan pakar mesin ya, tapi pakar kunci saja gitu. Setelah dibimbing dengan video call oleh seniornya, menyerah juga akhirnya. Salah satu seniornya itu datang gitu. Alhamdulillah tidak terlalu jauh dari rumah saya. Datang dan membantu Didin untuk menyelesaikan masalah ini. Dan akhirnya apa? Alhamdulillah ya, semua bisa dikerjakan. Jadi tanpa jumper aki. Entahlah prosesnya seperti apa, karena yang mereka kerjakan itu sangat rumit. Ada di dalam celah yang sempit. Mereka punya senter yang tipis sekali. Senter saya juga tidak bisa dipakai. Mereka punya alat pompa, sehingga pompa bantal kecil gitu ya, sehingga bisa mengangkat plat-plat bodi itu. Dan saya kira ya akhirnya saya harus membayar mahal juga gitu ya. Meskipun mereka sebenarnya ingin lebih mahal dari itu. Nah itu ya, salah satu seniornya akhirnya datang. Mereka bicara dalam bahasa Jawa Serang yang sebagian saya tidak mengerti. Tapi ini sebuah pengalaman. Teman-teman yang punya X5 atau mobil secara umum, hati-hati dengan mencabut aki gara-gara korsleting lampu misalnya, kalau pintu tertutup semua gitu, karena membukanya lagi agak susah. Nah ini dia si Akang Kaca datang. Ya, akhirnya terbuka ini pas datang si Mamang Kaca, semua sudah terbuka alhamdulillah. Ini salah satu jurnal X5 yang barangkali memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.